Okey, tengok sini. Dalam kita membina heksagon ada dua benda yang kamu kena tahu term dia. Okey, cuba kamu tengok soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. 5 4. Mana ke lukis saya? Okey, saya buat yang pertama dan yang kedua tadi macam ni kan. Itulah beza. Yang ini pun ada cara sebenarnya, yang ini pun ada cara sebenarnya. Tapi kamu kena ingat dia punya soalan tu apa sebutnya. Okey, tengok. Yang lain tak payah tengok. Tengok distance across corner. Corner tu apa? Corner tu apa? Bucu. Ha. Maknanya dari bucu ke bucu. Faham? Bucu ke bucu. Distance. Tak ada kaitan. Distance across flat. Flat. Maknanya yang opini. Garis yang ini yang macam ni. Faham? Tahu beza? Tengok flat ke tengok corner? Okay. Kalau malam nak ingat ada dua, ingat satu je. Corner je. Corner, bucu ke bucu. Okay, saya dah tunjuk yang ini. Yang ini dah tunjuk belum? Macam mana nak buat? Ini lagilah senang. Faham? Lagi? Senang. Ha? Apa dia? Nganga lagi dulu eh. Okey. Maklum ada tengah-tengah hari tu. Okey, bagaimana? Mana kepen saya? Ha ni. Okey, yang kamu nak lukiskan, tengok. Dia beri ni. Opini. Opini. Betul ke? Okey. P Q. Betul, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon. PQ. Okay, macam nak buat? Jangka lukis. Mula-mula cari titik tengah. Lepas itu buat daripada titik tengah buat bulatan. Oh, tak cukup tengah. Ni lakaran. Kat sini lah. Okey. Kalau saya lukis lambat. Okey, yang penting kamu tahu macam nak buat. Ini bukan. Ini titik tengah. Okey, daripada titik tengah tandakan sahaja. Lagi senang. Dapatlah segi 6 yang kamu nak buat tu. Lagi senang ke lagi susah? Lagi senang. Boleh? Okey.